Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 14 Februari 2018 telah berakhirlah perjalanan kehidupan insan yang bernama Tuan Haji Azmil bin Mustafa atau lebih lagi dikenali sebagai Azmil Mustafa. Allahyarham telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada jam 12.40 tengah hari ketika sedang tidur dan kini jenazah Allahyarham telah pun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam. Semoga rohnya dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. Kami, warga Kerja Melodi, ingin mengucapkan salam tak Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ceritakan sikit detik-detik terakhir Abang Azif bersama arwah. Saya tak ada bersama dia pagi tadi, tapi menurut anak-anaknya dia sangat ceria. Hari ni dia happy, dia nak keluar makan. Di detik terakhir tu dia tengah siap-siap nak pergi makan. Dia baring sekejap di katil, anaknya ke tandas. Keluar bilik air tu, babah dah tengah baring, dia kata tidur. So dia kejutkan bangun, bah nak pergi makan ni, dia tak bangun dah. Kami sangat bersyukurlah perjalanan hari ni sangat mudah, tak ada apa halangan langsung. Alhamdulillah. Last dia beritahu saya jantung dia hanya berfungsi pada 10% sahaja. Namun dia tetap seperti biasa, dia tetap ceria, tetap happy, tetap keluar berceramah. Walaupun lepas dia keluar hospital tu, dia duduk dengan saya sekejap. Lepas tu dia sangat berdikari, tak pernah nak menyusahkan, tak pernah minta apa-apalah. Sekali lagi saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada rakyat Malaysia, sangat ramai yang datang hari ini dan juga yang hantar mesej kepada saya. Kita redha lah, tu inilah ketentuan, inilah masa dia dan dia pergi dengan sangat senang. Jadi kami sangat-sangat bersyukur. Hari ini bila dapat berita ni, terus terang saya rasa macam jantung saya terus diragut gitu. Saya menggigil-gigil. Tak sangka dia pergi dulu. Terakhir Kak Uji jumpa dia bila? Tahun lepas dia datang rumah saya. Dia nak buat rancangan agama. Sebelum tu Hak Syawal, sangat seronok. Dia masih lagi boleh bercerita pasal ahli setan, pasal suara kekasih. Dan dia tidak pernah merasai apa-apa kan. Walaupun dia dah berhijrah, orang panggil dia ahli setan. Dia buat lawak jenaka lagi ada tentang benda tu. Dan kali terakhir bercakap dengan dia bulan lepas. Macam biasalah bila dia telefon saya, "Assalamualaikum Asmida." Macam yang dia kata Asmida adalah ahli setan. Begitulah intonasi dia. Tak ada lagi dah Azmin. Dan tak ada orang boleh ganti Azmin Mustafa. Dia sanggup susah. Dia sanggup tak berduit semata-mata mencari keredaan Allah. Saya dah kehilangan abang, kawan, rakan seperjuangan yang begitu baik. Dia sangat baik. Dia terlalu baik. Saya bersyukur kepada Allah. Allah izinkan saya hadir dan datang untuk menghantar dia buat kali terakhir. Seharian waktu bersamamu.